udah mabok belum? Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Good morning. Hari ini weekend in Doha. It's Friday and kita mau berpetualang. Last weekend before Ramadan. It's last weekend before Ramadan. So just exactly 1 week before Ramadan, and we're planning to have some fun. Dan hari ini rencananya kita mau ke pulau. Namanya apa? Banana Island. Jadi di Banana Island itu pulau yang harus ditempuh dengan kapal. Jadi sekarang hari ini kita lagi di sekarang lagi kita lagi di kapal. Masih palu itu. Kayaknya perjalanan sekitar 20-30 menit dari kota, dari Doha. Nanti sampai di sana, kita lihat seperti apa Banana Island. Wuhui. Udah mabok belum? Gak apa-apa, kita anak offshore. Oh, siap. Biasa, ya. Padahal tadi sempat diem, terpana. Oh, pura-pura tidur. Biar nggak mabok. Ada yang mabok, ngangut, lemah. Pura-pura tidur. Padahal katanya anak offshore. Iya, ngakunya doang. Ngakunya anak offshore. Oh iya. Enak tau. Anak offshore gelisah. Jam 9.25. Udah nyampe. Ada suara-suara di luar gitu, guys. Thank you. Thank you. Wah. Tes ada apa, Jess? Kita disambut. Sambut ya? Iya, sambut sama penghuni pulau ini. Sudah sampai. Kita sudah sampai di Banana Island. Teng-teng-teng-teng. Perjalanan berapa tadi? Perjalanan sekitar 30 menit naik kapal yang penuh dengan tantangan dan challenge. Karena ombaknya begini, 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 begini. Ini enggak ada yang cuma 30 menit. Itu jadi 30 menit. Udah enggak sabar tadi ditambah kan. Ditambah lagi 30 menit, mungkin saya pulang ke Doha. Karena mabok. Cuacanya cuacanya bagus sih, enggak seberapa panas, enggak iya, dingin juga. Ada berangin. Semoga hari ini kita bisa have fun di pulau ini dan menjelajahi apa aja yang ada di sini. Oke, siap. Wuhui. Jadi rencananya kita di sini cuma satu hari aja. Karena? Kan dia bilang satu hari doang di sini. Karena apa? Karena ini. Dang adung hepeng. Aduh, udah kayak orang susah deh. Dari ngapain? Jadi jelasin di pulau ini ada apa aja. Dapat apa aja, Jess? Jadi kita ngambil yang di pas. Di pas itu paketnya adalah 400 rial per orang. Nah, kita dapat voucher 250 rial. 250 rial itu bisa dipakai untuk food in any restaurants here.
kayak di sini dia punya 3 atau 4 restoran gitu. Terus 50-nya untuk recreational activity, kayak water sports atau ada bowlingnya juga. Terus juga free beach and pool access. Free ya? Free. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Oh iya dong. Fasilitas di sini ya bisa kita pakai. Sama ya. Satu lagi apa? Ini buat luxury boat transport. Boat transfer dari Doha ke pulau, pulau ke Doha. Oke, okay, oke. Okay. Kita berangkat dari jam 9 pagi. Kita bisa balik jam 5 sore pas maghrib. Atau bisa yang sebenarnya ada kapal setelah jam 5 kan, setelah sunset. Setelah, setelah jam 5, tapi tergantung availability. Siap. Jadi gimana? Setelah mendarat day pass kita. Program day pass kita. Yeah. Yang harganya berapa? Cucing 400 rial. Kalau mau nginap di sini berapa? 3.000 lah. Semalam. Semalam. Total. Next time. Oke. Okay. Yuk. Tada. Salah satu restoran yang ada di resort ini, American Restaurants. Ada banyak pilihannya ya? Iya. Ada Italian restaurant katanya, sama Mediterranean gitu. Let's check what they have here in American restaurant. Yalah. Apa cus menunya? Di sini ada challenge yang buat 1 kilogram. Oh. Gimana, Om? So in 60 minutes you need to finish 1 kg. Enggak usah. Aku nurunin setengah kilo aja susah. Ketambahan 1 kilo. Tambah 1 kilo nempel sampai besok. Jadi ini menunya ada burger, ada sandwich. Yang American lah. Ini abis ini ke restoran mana nih? Kita mau lihat all you can eat-nya. Buffet-nya. Buffet. Straight. Thank you. Mana kita nih? Ini ada dua restoran di sini. Ini restoran yang gede, katanya untuk buffet all you can eat. Tapi restoran Italian restaurant. Nanti kita mampirkan juga untuk ceknya. Jam 1 udah bisa ngecek apa belum tadi? 20 menit. Jam bukanya jam berapa? Jam 1. Kita belum bisa ngecek nih. Belum. Menu-menunya gitu. Nggak bisa lihat ya. Oh, coba Itali dulu. Jadi ini konsepnya. Ini konsepnya bersama rakyat lain ya. Ya, yang datang ke sini. Ya. Enggak dong, tamu-tamu hotel, tamu-tamu yang datang bebas maupun yang nginap. Kayak aku strawberry aja. Oke. Marki chop. Kan lemonade katanya. Oh ya. Enak sem, manis. Asem. Yang green itu kayaknya apple kali. Cucumber jangan-jangan. Takut. Kiwi kayaknya. Really? Tapi seger. Dikit. Ternyata dia mencoba yang itu juga. Ada sodanya? Iya, ada sodanya. Ben dikit. Ternyata dia mencoba yang itu juga. Ada sodanya? Iya, ada sodanya. Warnanya agak... Namanya Green Dreams. Namanya Green Dreams. Ini lebih nggak jelas buahnya apa, tapi semoga membuat kita bermimpi untuk punya cita-cita yang lebih tinggi. Siap, suka aku sama closingnya. Kita cek restoran sebelah karena ternyata yang ini belum buka. Belum buka. Kita cek toko sebelah. Namanya Riva Restoran. Italian ya? Mananya Italian. Nah, paling nggak jauh-jauh dari pasta. Pasta, pizza. Nah, jadi kan tadi kita dapat 250 voucher. 250 Qatari Rial voucher. Ordernya lebih dari 250 ya kita mesti tambah. Oke. World Luxury Restaurant 2016. It's like
6 years ago. Soup of the day, white asparagus cream platter. Dia kayaknya ala carte ya? Iya, kayaknya ala carte ya? Bukan all you can eat, tapi tidak ada menu yang bisa kita lihat. Jadi menunya kedua Mediterranean restaurant, ternyata. I see, lihat menunya. Starter for uncle. Soup pasta risotto, okay. Main course-nya ada paella. Waduh, menarik ini ya. Menarik ya. Dari kemarin kita nyari loh. Ada paella, terus apa lagi deh? Ini makanan Spain, ada Itali, ini makanan French. Sip. Sip. Kita sekarang kita tinggal lihat menu buffet-nya. Menu buffet-nya. Kalau tidak menarik, kita langsung ke sini. Order paella. Buffet-nya, melihat ada makanan apa aja di dalam. Siap. Betul. Spelling yang benar tuh buffet atau buffet sih? Ah, tidididing. Aku beneran nggak tahu. Cheese selection, salad. Ini shabu-shabu seafood. Oh, shabu-shabu? Kiri tuh apa, Ces? Ini apa? Kiri ini seafood ya? Seafood selection ya? Shrimp, mussels. Ini Asian. Mami. Ini menunya ada di sini juga. Iya. Itu bagian kecil. Ini kita comot boleh nggak ya? Itu babi pistachio. Babi pistachio katanya. Beneran? Enggak lah. Ya, ini dia. No, senangannya Chessy nih. Still there inside. Oh, di dalam ya? Bro? Ada sushi corner. Sushi. Grill seafood ya? Belum lengkap ternyata. Belum lengkap ya? Iya. Pertama ini ini churros. Oh ya, ada churros. Buah-buahan, buah, terus dessertnya and cake. Oh my god. Of course, ice cream. Di sini pada kesalahan. Gimana? Pilihan makanan ya dari. Gimana keputusannya? Mari kita diskusi. Diskusikan. Oke, siap. Yuk. Oke, kita jadi makan di mana? Kita mau ke Riva, salah satu restoran di sini yang serve Italian and Mediterranean food. Tadi ada Ted American Diner, kayak burger-burgeran lah ya. Kemudian yang ini adalah Azrak, ini international buffet. Menarik sebetulnya, ini lagi ramai banget. Dengan sini aja. Saya males ambil-ambil. Let's go, soda first. Menjelang Ramadan. Karena kita di kata Sangria Syariah. Sangria Syariah. Ya. Plot twist. Luar biasa. Sudah datang. Makanan harum. Seafood paella. Sedang. Ini kayak nasi goreng. Saya tahu ini buat apa. Tapi nasi, lembek. Nasi pakai berasnya tuh beras khusus dari Valencia katanya. Ini makanan khasnya Spain dari selatan ya, Valencia tuh di tolong dong ditonton akhir dapur hari pekan. Cawan saya nggak nonton. Ya? Ini episode yang mana? Jalan-jalan kemana? Yang barusan. Iya. Yang baru diupload. Iya. Oh. Jadi kita kangen makan ini. Ini apa? Risotto ini nasi Italia dong seafood berarti. Risotto. Beras ada tomato sauce itu. Oke. Okay. Nice. Yang ini spaghetti. Let's try. Iya, gue juga suka. Simple tapi enak, soal olive oil aja. Yes, that's nice. Mendekati lah. Iya. Mendekati. Beneran. Obat. Obat rasa kangen. Damar on the home. Lobster something with spaghetti. Oh, makan teman-teman, semoga jadi berkah, tidak usah jadi daging. Aku lapar, mesang dong.
Thank you. Ini nasi, ada sausnya tomato sauce, dia dicampur mix sama keju. Oh, hancur begini cuy. Emang begini, ini matang apa enggak? Gue jadi takut. Hancur begini loh. Emang gini ya kalau makan lobster. No. Kadang mau nama Indomie. Kalau gue Indomie sih. Tapi kalau di sini ini dicampur ya, mix kan? Tadi ada seafoodnya, mussel, octopus, shrimp. Sama ada ayam. Ada chicken. Dia kasih aku ini, yang capitan buka, itu loh. Untuk buka itu ya, untuk ribet itu ya. Good. Do you like it? We're just discussing about this one, the lobsters. We thought that it would be hard shells, that it's hard to open, but it's very soft. But it's nice. Make it easy for you. Thank you. Yeah, I prefer this way. Yes. Perfect. Is it tasty? It is, yeah. The combination of pasta and and how about the paella? Yeah, we like it also. This one is seafood and chicken. Sharing is caring. Yes, that's nice. Are you friends or? Delisa Bill, Johnny. Kita mau bareng tadi nggak sih? Kita mau renang soalnya. Kita udah tinggal 1 jam lagi. Tuh datang tuh. Eh belum. Om Dengar pesen apa? Coklat apa tadi ya? Kayak lava cake ya? Kok nggak panas? Ini panas kota tiga rasa. Oke, silakan teman-teman. Bikin. Ngomong-ngomong. Jangan minta kita buat nge-review lo ya. Gimana, Ces? Ini coklatnya enak. Kita apa nih, Cip? Iya, rasa biasa ya. The highlight is the service. We need to improve. I love the dessert, that's it. But the menu enggak. But the dessert is... Nah, ini yang puding. Puding biasa, tapi ini bukan puding nih, ini. Ini lebih kayak creamy. Kalau ini, creamnya. Ini kesukaannya Tita, tapi dia tidak suka. Awesome. Not my cup of tea. Ini enak. Ini kayak karamel, kasih hazelnut sih. Natasha, gimana? Saya makan kita, restorannya itu sebenarnya makanannya nggak exceptional banget sih. Salah standar, cuma masalahnya adalah servisnya very, very slow. Sehingga kita memutuskan untuk nggak usah review. Nah ini sekarang udara udah enak nih. Kita mau berenang. Mau ngapain? Lewat pantai. Yep. Lewat pantai guys. Gak kenyang, ngantuk. Maunya tidur tapi Sayang dong tidur. Mau nyebur terus habis itu pulang. Sampai ketemu di episode selanjutnya.